mohon untuk tetap waspada untuk rekan-rekan yang ada di gilo wis teko sing panas wih. Banjir panas. Iki lo banjir panas kami. Untuk rekan-rekan yang ada di bawah, mohon diperhatikan rekan-rekan yang ada di bawah karena aliran cukup besar. Banjir lahar dingin kembali menerjang kawasan lereng Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu 12 Februari 2023. Banjir lahar dingin disertai bau belerang menyengat turun dari puncak Gunung Semeru setelah kawasan itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Rekaman seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menunjukkan banjir memiliki amplitudo maksimal 35 mm dengan durasi mencapai 18.000 detik. Banjir mulai terekam seismograf pukul 12.44 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 6 mm. Getaran banjir terus meningkat hingga mencapai 35 mm pada pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Banjir juga disertai letusan sekunder yang mengakibatkan asap putih membumbung tinggi di sepanjang aliran lahar. Letusan sekunder juga menyebabkan munculnya bau belerang yang menyengat. Pantauan di lokasi, banjir lahar yang turun dari puncak Gunung Semeru memiliki suhu yang cukup tinggi. Air bercampur lumpur yang menerjang cukup hangat. Sungai Besukobokan merupakan salah satu sungai yang dialiri banjir lahar Gunung Semeru. Banjir lahar Gunung Semeru ini juga mengakibatkan letusan sekunder sehingga mengeluarkan asap. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, menghimbau warga yang berada di sekitar sungai segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Curah hujan tinggi, kami imbau untuk tidak berada di sekitar sungai yang dialiri lahar. Khawatir banjir kembali terjadi dan meluber. Selain itu, para penambang pasir dan juga batu juga diminta menghentikan aktivitas jika terjadi banjir lahar Gunung Semeru karena bisa membahayakan keselamatan. Hingga kini, status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Sementara itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini terpantau masih terus mengeluarkan letusan disertai suara gemuruh serta guguran lava pijar yang mengarah ke Besukobokan. Berdasarkan laporan petugas pos pengamatan gunung api atau PPGA Semeru di pos PVMBG Gunung Sawur selama periode pengamatan Senin 13 Februari 2023, mulai pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, cuaca berawan dan mendung. Angin bertiup lemah hingga kencang ke arah timur laut dan timur. Suhu udara 21 hingga 22 derajat Celcius. Secara visual, gunung jelas hingga kabut 0 hingga 3. Asap kawah tidak teramati.